Assalamualaikum semua, selamat datang kembali di channel aku. Di video kali ini aku nggak mau bikin tutorial makeup, tapi untuk kali ini aku mau nge-review lip cream dari salah satu brand lokal, yaitu Hanasui Matte Adorable Lip Cream. Nanti akan ada swatches dan juga review dari aku. Tapi untuk sebelumnya, jangan lupa like dan juga subscribe channel aku supaya aku lebih semangat lagi bikin video-video selanjutnya. Jangan lupa klik loncengnya juga ya. Kali ini aku mau nge-review lip cream dari salah satu brand lokal, yaitu Hanasui Matte Adorable Lip Cream. Jadi, Matte Adorable Lip Cream ini merupakan produk makeup pertama dari Hanasui. Lip cream ini mengandung olive oil dan juga vitamin E yang berfungsi sebagai pelembab bibir. Jadi nanti pada saat diaplikasikan ke bibir, ini nggak bikin bibir kita tuh kering atau pecah-pecah. Lip cream ini juga bisa digunakan sebagai blush on, sesuai dengan tagline-nya, Matte on lips, adorable on cheek. Harganya ini affordable banget, cuma di bawah 30.000 aja. Hanasui Matte Adorable Lip Cream ini sudah ada BPOM-nya dan juga sudah ada sertifikat MUI-nya, jadi aman banget untuk digunakan. Nggak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke swatches-nya. Jadi itu swatches-nya, dan sekarang masuk ke review-nya. Mulai dari packaging-nya, ini packaging-nya aku suka banget. Jadi ini botolnya kaca gitu, entah kaca atau akrilik gitu ya, aku juga kurang tahu. Di bagian sini ada gradasi warnanya, jadi kita bisa lihat warnanya itu dari bawah gini. Bagus banget sih menurut aku, warnanya itu kayak peach-peach gitu kan. Dan di bagian bawah ini ada BPOM-nya dan juga nomor shade-nya. Nah, untuk aplikatornya itu kayak gini, berasa tebal dan lembut banget pada saat diaplikasiin ke bibir. Ya, aplikatornya juga aku suka. Untuk warna-warnanya juga seperti yang udah kalian lihat itu cantik-cantik banget kan guys. Yang ini aku pakai nomor 05. Jadi sesuai dengan klaimnya, lip cream ini hasilnya velvet matte. Artinya itu matte tapi masih ada kilaunya gitu. Menurut aku juga lip cream ini ringan banget, jadi nggak terasa berat. Walaupun matte, tapi nggak ngerasa tebel banget gitu bibirnya, jadi nggak berat di bibir. Dan ini tuh nggak bikin bibir aku tuh ngerasa kering, karena kan bibir aku ini kan sensitif banget ya teman-teman. Jadi aku nggak bisa pakai lip cream yang terlalu matte gitu, aku nggak bisa langsung pecah-pecah bibir aku. Jadi menurut aku sih ini nggak bikin bibir aku pecah-pecah. Mungkin karena kandungan dari olive oil dan juga vitamin E-nya, jadi bibir aku tetap terasa lembab. Dan katanya kalau kita minum di gelas itu, lipstiknya nggak akan nempel ke gelas. Kita coba aja langsung. Di sini aku udah nyiapin gelas dan juga airnya. Coba kita minum, apakah lip creamnya ini nempel ke gelas? Kalian bisa lihat ya guys ya,
Jadi nggak transfer ke gelas ya teman-teman. Jadi lip creamnya ini nggak nempel sama sekali ke gelas. Aku coba sekali lagi ya. Kalian bisa lihat teman-teman, beneran nggak nempel ke gelas ya. Tapi menurut aku kekurangan dari lip cream ini, ada beberapa warna yang kalau aku aplikasiin ke bibir itu masih belum menutup warnanya. Jadi mungkin untuk warna-warna yang nude itu kalau kita aplikasiin ke bibir itu masih ada yang berbayang gitu guys. Jadi belum menutup warna bibir asli dengan sempurna. Kecuali warna-warna yang bold kayak tadi warna 01 ini, menurut aku bagus banget warnanya. Jadi bener-bener nutup warna bibir, kayak warna yang aku pakai ini juga. Ini nggak berbayang sama sekali. Warna 05 ini nutup warna asli bibir aku. Sesuai dengan tagline-nya, matte on lips, adorable on cheek. Jadi lip cream ini bisa digunakan juga sebagai blush on. Jadi ini tuh harus cepet-cepet di blend ya teman-teman, karena untuk lip creamnya ini cepet banget jadi matte. Aku coba aja langsung, bukan? Wow, cantik banget tuh warnanya. Menurut aku sih yang nomor 04 ini cocok banget untuk dijadiin blush on. Kalian bisa lihat sendiri ya, tuh warnanya cantik banget untuk dijadiin blush on. Sekarang kita pakein ke pipi satunya juga. Jadi warnanya cantik banget ya teman-teman. Aku pakein juga di bagian sini supaya lebih segar kelihatannya. Cantik banget kan teman-teman warnanya. Oke guys, jadi segitu dulu review dan juga swatches dari aku. Untuk yang udah nonton video aku tapi belum subscribe, bantu aku ya untuk subscribe channel aku supaya aku lebih semangat lagi bikin video-video selanjutnya. Terima kasih untuk yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti akan ada swatches dan juga review dari aku. Tapi untuk sebelumnya, aku minta nanti akan ada swatches dan juga review.